Kamera CCTV juga berhasil menangkap gambar aksi pencurian kotak amal di sebuah masjid di Jombang, Jawa Timur. Ironisnya, dari rekaman CCTV terlihat bahwa pencuri kotak amal tersebut diperkirakan seorang bocah berusia belasan tahun. Setelah melihat rekaman CCTV, baik jamaah maupun warga sekitar mengaku tidak mengenali pelaku. Lantaran sudah ketiga kalinya kotak amal dicuri, pihak pengurus Masjid Al-Amal akhirnya melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian.